mata kocong-kocong. Mata pertama. Satu kosong. Cari Aidil. Agak tersasar. Clearance yang memang jauh. Dilapan daripada Omar. Hantaran yang kurang kemas. Kosong. Drop yang dapat dicongkil. Lepas. Batal. Mata untuk Tirian. Tapi Omar melepasi jaring. Tiga mata ini harus dipegang. Tiga mata ini harus dipegang. Sekiranya TUDM mahu menyebabkan saya tunggu sampai petang, diorang kena pegang mata ini. Kalau tidak, saya balik. Kosong tiga. Baik, Habib Udin. Oh, terlepas. Omar untuk Aidil. Sekarang 1-3. 1-3. Slope yang baik dapat dinaikkan Hafiz Udin. Masih lagi 2-0. Keseluruhan. Jadi regu ini perlu untuk Air Force menang untuk mendapatkan satu mata. 1-4. Sekarang ini baik Omar untuk Aidil. Kredit harus diberikan kepada Omar. Ini tie break. First ball side 7 yang rumit tadi dapat dinaikkan. Dan antaranya memberi peluang untuk Aidil melakukan libasan. Empat sama. Aidil punya sasaran.
begitu sukar sekali. Habib Udin cuba. Habib Udin Abdul Aziz. Empat lima. Azizi mungkin mencari Mabri. Kan sudah agak. Ini untuk Afifuddin. Oh, blocking. Mabri pukul. Masih lagi. Omar. Oi, apa tu? Apa tu? Apa jadi? Apa jadi? Walah. Hai sayangnya lah, Habib Udin pula. Omar tadi saya rasa dia terplay on. Habib Udin juga terplay on. Umar yang mendapatkan rawatan. Sebenarnya sudah bersiaran lebih daripada 1 jam 40 minit perlawanan ini. Lima sama kedudukan sekarang. Belakang hanya mampu ditonton oleh Jimmy dan juga Mak Beri. Air 100+ sejuk ini ditaja oleh Tentera Udara. Enam lima. Keluar pula. Time break 21, bos. Sepanjang kejohanan ini berlangsung, ini adalah time break yang ketiga kalau saya tak silap. Ini semua Rizal, saya. Sama. Baik kali ni. Masih lagi Aidil blocking. Betul lah tu Habib Udin tu ikut. Aduh, tapi sebab bola tu rebound ke atas. Aidil main kelab mana? Dia tak main kelab pun. Dia memang anggota Angkatan Tentera. Belum dia masuk
Cam dia adalah pemain LSN Sabah Pahang. Sama. Ah, oh mau, oh. Ah, kita dapat menjagakan Oma. Ah, terbaring lagi. Ah, angle pula. Sudah. Boss boy yang agak ke belakang daripada Haji Zaid. Oma. Kali lagi, baring lagi. Aduh, lambatlah aku pergi kerja ni. Aduh. Mar, bagi tahu Mar. Makan tengah hari hari ni, mi goreng bersama telur dadar. Killer nombor 18. Ah, dah boleh dah, dah boleh dah. Barit, memang syok Barit. Salah, saya nak kena balik tadi. Saya nak kena pergi kamera ni hari ni. Macam mana nak buat ni? 8-7. Memang Mi Askar. Confirm lah tu. Tujuh lapan. Tentera darat ketinggalan satu mata. Baik kali ni Abu Budin. Wow. Kung fu berkung fu. Zizi. Untuk Abu. Ada lagi. Alamak. Abu Budin. Nayo. Game intense. Nyokong hebat, mata gigit, keadaan kritikal, perut lapar, engage complete. Wow! Mantap! Mantap!
Yang boleh ambil set 7 tu penjaga garisan je. Itu pun selepas bola tu melentul. Bukan, ini bukan Abang Long Padil. Ini memang ration ni saya rasa selepas ni. Memang Mi Askar kan. 9 sama. 9 sama guys. Ini menjadi Aidil. Roma untuk Aidil. Aidil. Blocking. Macam mana papan 7 kaki boleh naik macam tu? Penuh padat. Bayangan hitam. Habis muda juga hitam. Habis putih. Bayangan putih. Sepuluh, sembilan. Wow, baik. Masih lagi. Aidil. Batal. Oh, batal. Hafibuddin pula batal. Mencolok mata. Aduh, kaki terlebih. Alamak. Sayang, 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 sayang. Dia main. Bola yang memang point sepatutnya tu itu. Siapakah yang 11 dulu? Siapakah yang akan membawa pertukaran kotak? Ini semua akan terjawab pada servis yang ke 21 ini. Drop karipap saya. Drop karipap. Saya tak tahu apa-apa pasal drop karipap. 10 sama. 10 sama. Ini Azizi. Omar. Poncai. Ijaz Umar mengalihkan bola. Memberikan mata yang ke sebelah untuk tentera darat. Mereka terlebih dahulu. Masuk ke angka 11. Saya punya blocking lagi papan. Pitenah tu, pitenah. Saya kena B jap. Aduh. Dekat bawah-bawah 5 bola itu ada gambarnya kau orang asli. 11-10. Azizi dapat dengan Jimmy. Tu ambil dia tandukan. Oi, oi, lain macam tu. Oi, lain macam buah tu. Hafibuddin hanya melonjak kedua kakinya dan mereket teniskan bola itu. Mengikat mata 11 sama. Sama. Wah, kandas pula. Tapi drama tentera darat power. Saya tengok dia buat drum roll tu power lah. Memang risk dia power. Lama tak main tagro eh tu. Tipu dosa kubur berasap tau. Semalam walau banjo eh. Sebelas, dua belas. Sebelas, dua belas. Ini. Oh. 12 sama. Makan pula servis tadi. Dia pemain
12 sama. Ini. Ah, mudah dinaikkan. Omar untuk shot lagi sekali. Woi, dapat lagi. Alamak, eh ada lagi. Ai, alah hai. Oi, os, es. Ah, ada. 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 Ai! Hola, hola. Woi, bersilat dia orang tadi. Saya sampai terpaksa keluar dialog Spanyol. Oh, nyanyi, nyanyi. Oh, gigit poin ini. 13-12. Satu mata yang sangat berharga. Jimmy. Mana servisnya? Adakah kepada Omar? Jimmy slop. Oh, Azizi juga. Nampaknya bocor di side 3. Oh, 14-12. Adakah overtime akan berlaku? Adakah Pai Haki akan berentap dengan Pak Tam selepas ini? Aduh. Alah, tali kasut terbuka pula lagi. Lain kali welding siap-siap. Aduh, leceh penyokong Air Force mula kendur. Saya tak tahu kenapa dia orang macam dah lupa nak menyokong ke apa ke entah. Padahal kedudukan sekarang ini hanya membeza satu mata saja. Darat ketinggalan satu mata. Azizi mungkin akan mencari Mak Beri. Oh, Afif Udin pula kena kali ini. Membalas pembuatan Jimmy yang terdahulu. Cari side 3 sebagai lubang. 14 sama terikat tie break. Dan ini adalah regu yang ketiga. Regu yang akan menentukan sama ada perlawanan terlajak ke regu keempat ataupun tidak. Silap-silap hari bulan. Game ni mungkin terlajak sampai pukul 5 petang. Matilah saya. 14 sama. Ah, masih lagi sasaran yang sama. Saya tak tahu kenapa, tapi seolah-olah tengok penyokong udara hanya terkedu diam saja di situ, padahal pemain hanya satu saja. Adakah bateri mereka dah habis? Saya pun tak tahu. Time out pula. Ah.
main sekarang ini 14-15. Air Force ketinggalan satu mata. Tak tahu lah sebab penyokong-penyokong tu saya rasa semua rekrut. Ha, apa pula pengadil tu? Time out untuk penyokong eh. Penyokong kena time out. Oi, nak sekolah ke macam mana? Dengan saya pun lapar sini. Kono marah. Kono pun marah. Marah dia bang, marah dia. Amboi. Lima belas, empat belas. Sudah batal. Batal ini. Tegas. Sembilan. Membatalkan first ball Jimmy tadi. Mungkin saja terkena muka. Tapi nak apa? Batal. Jangan, sudahlah. Sudah. Enam belas. Ini mencari Aidil. Masih lagi. Hai. Oi, ada lagi. Oi. Ada lah, pasal dia. Wow. Satu rescue yang baik daripada Aidil. Mengaup bola tu daripada luar. Jaringkan ke Afifuddin. Afifuddin pula tidak menyangka bola itu akan menuju ke arahnya. 14-17. Sudah dinaikkan gigi. Omar untuk Aidil. Aidil! Agak melesat. Bola pula. Keluar pula masa ni Aidil pun. Aduh. Kalau idea pukul masuk tadi, ada harapan saya dari awal. Sedia. Lima belas, tujuh belas. Oh, baik pula. Enam belas, tujuh belas pula. Ayah sedia. Tujuh belas, enam belas. Satu. Adakah skrip yang sama 17 sama berulang? Ada pandi dengan oleh Mabri. Afifuddin. Ah! 17 sama. Wow! Daripada
ada 17, 14. 17 sama kesudahannya. Sedia pemain. Aduh. Dah berapa kali saya duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun. Tak habis-habis lagi ni. Memang berdarah bos, berdarah, berdarah, berdarah. 17 sama. 17 sama. Baik pula servis Azizi kali ini. Melepasi jaring dan sekaligus merangkap Jimmy di kaki kiri. Sudah 2 jam perlawanan ini berlangsung. 2 jam. 18, 17. 18, 17. Masih lagi. Api Pudin. Oh, 18 sama. Aduh, 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 aduh. Saya tak tahu apa yang anda sedang rasa sekarang. Tetapi saya percaya kebanyakan penyokong tentera udara ketika ini sedang merasai satu perkara, iaitu mereka sedang resah. Jadi bila resah, apa nak buat? Ingat saat indah. Okey, bila resah, ingat saat indah. Pesanan Anwar Zain kepada kita semua. 18 sama. First ball, kurang kemas. Ideal. Dalam. Dale, 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 kata penjaga garis. Dale. Wanola. 18-19. Ada, tapi saya rasa penyokong Air Force pun dah bateri habis. Semua tak larat dah, tak tahulah. 18-19. Adakah Jimmy akan menyebabkan mata terikat 19 sama? Bang! Keluar pula masa ni. Kemenangan ke tentera darat ataupun mata jadi 20-19 sebab sekarang ini servis di tangan Air Force. Saya tak tahu. Adakah Jimmy akan buat-buat sangkut je bola ni sebab nak bagi saya balik, ataupun Jimmy merembat ke arah Azizi? Yeay, kemenangan untuk pasukan tentera darat. Keputusan perlawanan, DJM menang 2-1. Okey, begitulah kemeriahannya. Tahniah kepada pasukan tentera darat yang menang straight game 3-0 ke atas keseluruhan. Jadi, itu apa yang saya dapat bawakan kepada anda. So, nampaknya balik malam saya ni tak ada lah. Sampai sana tetap malam juga. Terima kasih kepada sokongan. Terima kasih kerana menonton. Teruskan mencintai sukan sepak takraw. Jumpa lagi 19 hari bulan Piala Yub di Sungai Siput. Alright, terima kasih banyak kerana menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.